Baik, terima kasih Akilah untuk laporan itu tadi. Sempena kedatangan bulan Ramadan, bulan Seribu Rahmat, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Irwan Ismail menyeru umat Islam meningkatkan amal ibadah dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Dan pada masa yang sama, umat Islam perlu mencontohi kepribadian unggul Nabi Muhammad. Dato' Sri Dr. Wan Azizah juga berharap umat Islam terus meningkatkan hubungan dengan dan juga takwa kepada Tuhan kerana ia merupakan kunci kejayaan hidup seorang insan. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri juga mengingatkan umat Islam untuk mengambil peluang bertadarus Al-Quran sempena bulan Ramadan. Tidak ketinggalan pada perutusan Ramadan itu, Dato' Sri Dr. Wan Azizah mengajak umat Islam untuk mengatur pengurusan hidup yang seimbang seperti yang dianjurkan Nabi Muhammad, melibatkan aspek rohani, spiritual dan khidmat masyarakat agar Ramadan ini mampu menjadikan masyarakat Islam jaguh kemanusiaan sejagat.